Sopir bus Transmetro Pasundan dianiaya pria tak dikenal saat mengemudikan bus, peristiwa itu terekam CCTV yang dipasang di dalam bus dan viral di media sosial Instagram, Kamis, 4 Mei 2023. Dalam video yang beredar itu, terlihat seorang pria memakai topi tiba-tiba masuk ke dalam bus dan memukul bagian muka sopir yang sedang mengemudi kendaraan di Jalan Merdeka, Kota Bandung. Sambil memegang muka, sopir bus tersebut mencoba memegang kendali bus yang sedang membawa sejumlah penumpang. Sedangkan pelaku masih berada di dalam bus dan tampak seperti sedang memarahi sopir tersebut. Para penumpang yang berada di dalam bus tidak ada yang berupaya melerai. Satu penumpang malah merekam aksi tersebut, setelah memukul dan memarahi sopir tersebut, pelaku kemudian turun dan meninggalkan sopir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!